Dan demikian itu tiada menjadi ya Allah akan suatu daripada alam ini. Ana dia surah rajah itu. Dan demikian tiada menjadi ya Allah akan sedikit pun daripada alam ini. Batilung lawak lagi bohong dia karut tu. Tak jadi wano sikit pun daripada alam ni. Ni. Pedi repok besar apa gapo jeduk depan mata gitu tu tu buat. Stambo tu. Ni. Ada tengok. Ah malik no adibah no popo no besar raya tu. Usah ke Jawa Afiri. Kok besar tu buat lagi lagi bumi ni tadi. Ada tengok. Lagi bumi ni alam sorit, alam kabit kita makhluk itu yang buat lagi. Ada tengok. Ah belau kata tu yang tak buat sikit pun daripada alam ini. Batilung dia kata. Tu. Kerana apa? Ilah pada kata batilung. Ilah pada kata belawak. Kerana alam ini. Alam ni sebut kata alam sepatah. Perherwa tu. Terti dua lalu. Alam sorit, langit bumi baik. Mungkin buka gunung kerana air itu mengubah ni. Alam sorit. Alam kabit kita mau manusia ni. Semua alam kabit. Masuklah ke dalam alam. Kerana alam ini telah ada dengan musyahadah, dengan pandangnya mata rendah kita ni. Musyahadah hebat usuludin ni, pandangnya mata rendah. Bukan musyahadah hebat tasawuf tu tak. Ni, ada pun hebat tasawuf, pandangan mata hati. Tu tak suka tu. Ni. Musyahadah di usuludin, pandangnya mata rendah. Mana alam ni ada, mata rendah kita nampak eh. Ni. Kau tak nampak? Melayu buta tak nampak ada agama. Ha? Kita nampak langit bumi ada, gunung kanan ada, bukit buka ada. Apa alih ada? Nak kata tak ada kuana? Nak kata Tuhan tak buat kuana? Ada. Kalau kata Tuhan tak buat, batik. Belawak, bangun tu. Karut tu. Zulai kata, semua dalil Tuhan sifat sepenuh dia tak kurek. Dan ni, kok ijma baik, kok tafsir baik. Semua alam ini. Ni. Semua alam ini. Sabit tu bila sebut kata alam kena geti dua lalu dah. Sorry kami baik. Kalau takut orang tanya. Apa? Kalau alam ni tak ada. Alam tak ada. Langit bumi tak ada. Ada dalil? Tuhan ni ada. Oh memang. Tengok ni. Kalau alam tak ada. Ngaku dengan mu tak ada habis dah. Moga sebut patah alam tu benar. Sorry kami baik tak ada pelakon. Tak berajak pada dalil lah Tuhan sok. Yang ada pun hizab. Orang dok yang kata. Kalau alas sorry tak ada. Alas kabi ada. Ya tengok dia pula ni. Alas kabi ada mu ada. Tapi langit bumi tak ada habis. Aku tak ada. Mu sorry yang ada. Aku dah dalil tu yang ada. Wa fi anfusikum afala tubsiru. Ada lagi tu. Lagu tu. Kerana alam ni telah ada dengan musyahadah, dengan pandangan mata lendir mata zahir kita ni. Tu ada pun musyahadah lepas tasawuf mata hati pandangnya mata hati tak sama tu ada ni hok sini nak bakal kata dia ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu Allah fi tu tidak aku lihat sesuatu melainkan aku lihat padanya apa melainkan aku lihat Allah Taala padanya ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu Allah fi. Kita silap gitulah lebih kurang. Tidak aku lihat sesuatu. Tu ra'aitu mula-mula tu ra'a mata rendah. Tidak aku lihat langit bumi ni. Ala apa tari bitel gapo semua sekali ni. Tidak aku lihat sesuatu. Tidak aku lihat mata rendah aku lihat sesuatu. Orang kau gapo muka baik ti tidak aku lihat dengan mata rendah aku sesuatu. Kata sana orang kan illa wa ra'aitu Allah fi. Mereka aku nampak dengan mata hati aku tengok. Ra'a itu yang kedua tu dengan makna musyahadah batin hati. Ni. Mereka aku nampak Allah Taala padanya. Tu. Tengok kita nampak apa jamal Allah Taala. Tengok bulat nampak kamal Allah Taala. Tengok orang accident tengok berlaku accident nampak gapo dia nampak orang arif billah, orang wali Allah. Nampak sifat jalal Allah Taala. Patut. Tengok apa tengok musyahadah di ilmu tasawuf makna pandang mata hati, pandangnya hati. Kalau pandangnya mata rendah ke, opo dah waktu tepat. Ni. Kau tengok tu, kayak ngaji tasawuf
saya ni kita salah gua. Kawan apa tu? Hei, tadi ya Allah. Masya Allah, dia nampu kawan apa tu? Hei, stoko tu hei nampu. Nampu kan? Nampu dengan mata kawan. Kupu dah duduk. Oh, kita sabu ke nampu dengan mata lendir ni. Nampu dengan mata hati. Mata lendir apa kapa? Nampu kubah lah, kubah bukit tu hei. Tok-tok kadoh Allah nampu bangun nampu ni. Allah, Allah, kubah-kubah. Allah tu hei, makhluk-makhluk. Tok-tok kadoh. Nih, tengok makhluk, nampak Tuhan. Tengok dengan mata lendir, nampak Allah Ta'ala dengan mata hati. Tak tepat mata hati. Kau tepat mata hati? Tak tepat. Nih, tak tepat mata hati. Kalau awak tak dengar, tak tengok saya dengar je. Pun kalau awak pejam mata, perut awak nampak. Nampak, nampak kau? Nampak pehega apa saya raya? Tepat kau? Tak tepat, dari perut. Mata hati tak tepat. Ada pun mata lendir, tepat. Ah, jihok. Ada depan. Ah, itulah gitu. Sabit itu kena besar tu. Musyahadah, syuhud dari ilmu usuluddin tak serupa dari ilmu tasawuf. Lain dia tu ni. Tu istilah sama ya. Sebut tu tak sama ya. Istilah makna di sisi ulama masing-masing tak sama. Apa kita kata kalam. Kalam di ilmu usuluddin tak sama dengan kalam di apa ulama ruh, di ulama nahwu. Kalam di ulama nahwu tak sama di kalam ulama fuqaha. Tak sama. Nah, kalam di ulama fiqh. Walaupun kita kata dua patah. Dua patah. Tak memberi peh. Pun kalam dah. Kita kata an. An dua patah, ainun. Dua huruf nih, sepatah dua huruf. Ada apa memberi peh? Ada makna tapi memberi peh dah. Tak memberi peh daripada, beri peh daripada. Tak beri peh daripada. Kau ada peh daripada. Tak peh. Eh, balik main mata. Gawe ya, daripada. Eh, daripada. Tau eh daripada ni. Di ulama apa di ulama nak mu di ulama dulu tak dikata kalam. Kalam di ulama dulu malu ni kita beri teh. Nah, apa? Kalam apa? Lafzu murakkabu mufidu bil wad apa? Jadalah tu memberi teh, memberi faedah teh. Dan ada pun di ulama fuqaha tak beri teh, kalam. Kalau sebut an, tiba-tiba sebut an. Duduk ada mai, an. Patah tu. Patah mai itu. Tapi ada peh, ya guan ni an tiba-tiba. Dan apa tu peh? Tapi batal dok mai karena di ulama fuqaha ainun an itu daripada walaupun tak memberi peh. Dan ni dikira kalam dok batal mai itu. Nene, kita ngaji gitu kan? Kau jik ngajil kan? Tak jik ngajil lebih. Kalau katakan Abu Hurairah, oh bau banget. Tanda tiga anak Abu Hurairah yang bayar ni. Empat dah tanda. Tidak kata anak. Ki. Huruf, sepatu huruf ya. Sepatu huruf. Bukan kata eh, sepatu huruf. Ki. Patah dah. Patah. Kenapa? Ada makna dia. Karena kiwi kau ya. Menjaga maknanya. Tengok dong mai, kalam dah. Kalam di ulama fuqaha, oh patah dah mai. Tapi di apa di ulama nahwu, di ulama logo, kalam kada. Dah. Durang ni. Dah mai mata. Anggap apa? Ti. Anggap dia tak eh. Kalam-kalam ni mesti belakang sentuh bibi bah dah dia ni. Selain tu istilah dalam ulama-ulama apa usuluddin kalam ada makna dia kalam nafsi kalam nafsani loro lain di ulama apa ni apa kau lain gitu juga musyahadah di ulama usul lagu mana makna dia musyahadah di ulama tasawuf lagu mana sambil kita baca kita tasawuf kan jangan pelin dia sebut kata musyahadah memandang Allah Ta'ala kaya kita mata dia ni melihat Allah Ta'ala. Aku melihat Allah Ta'ala pada rupa seorang lelaki yang tampan. Gila dia dah. Kita pun tengok orang semua mana syarukan. Oh ada Allah Ta'ala di syarukan. Oh gerak. Mana tu ni? Oh gerak lah betul. Sampai tu kalam ulama sufi ada mustalah dia. Dia tu ni. Kita kena pahit. Ia pun kata musyahadah. Musyahadah makna kan tu? Bukan pandangnya mata ni. Pandangnya mata hati. Tak sah. Tak sah. Habis itu. Habislah situ lah mudah sangat ya akidah ni dan setengah daripada kesempurnaan itu anak masuk abdun bil bab yartaji lasmal a'ta.
الجواب مرحبا قد قلت.